terbakar di bulan Februari. Namanya Kawazu. Masya Allah. Wah, Masya Allah ya. Jadi penampakannya seperti ini. Ih, cantik sekali. Cantik sekali. Ini kalau peraturan di Jepang, walaupun ya, walaupun bisa di apa namanya dekat sekali bisa, tapi di Jepang itu tidak boleh menyentuh bunga, karena bunga itu milik semua. Jadi bunga itu milik semua. Jadi kalau mama disentuh kan rusak ya. Jadi tidak boleh disentuh. Hanya dinikmati saja. Banyak sih yang nggak ngerti sebenarnya. Jadi tidak boleh disentuh ya. Masya Allah. Tuh, sudah mekar indah banget begini coba ya Allah. Keren banget ya. Dan kerennya lagi di sini nggak ada orang. Mantap. Enak sekali. Ih, dingin. Nggak perlu bawa bento. Kan depan rumah. Depan rumah. Kan depan rumah. Tuh, lihat. Pulang kerja bisa menikmati. Oh, Masya Allah, enaknya. Nah, nanti April bisa menikmati lagi. Masya Allah. Mekar indah ya. Ini baru bulan Februari loh. Jadi yang jenisnya Kawazu. Nanti kalau bulan Februari beda lagi. Alhamdulillah ya, tidak terlalu banyak orang, jadi bisa nikmatin sendiri seolah milik sendiri. Masya Allah, jadi ini seolah milik sendiri. Masya Allah, sakura. Burungnya pada kemana tadi? Banyak burungnya. Banyak burung. Pada pergi burungnya. Di pohon yang satu lagi. Burung pun lagi menikmati bunga sakura. Wah, cantik banget. Wah. Wow. Ya sepi ya, nggak ada orang kan? Bisa menikmati sendiri. Wah, keren banget. Sudah musim sakura, Masya Allah.
sudah musim sakura. Tapi ini sakuranya yang Kawazu ya, jadi mekar di bulan Februari. Wah, Masya Allah. Jadi nanti kalau yang bulan April beda lagi sakuranya. Masya Allah, tetap pinku-pinku, tetap warnanya pink. Oh, hari ini anginnya kencang sekali, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, ya Allah bisa menikmati. Sekarang di Jepang sedang berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Alhamdulillah ya, sakuranya sudah mulai pada mekaran. Nah, di sebelah kanan ada sungai. Cantik sekali. Jadi seperti biasa, sebelah kanan itu ada sky tree. Tapi tampak jauh sih ya, sky tree ya. Walaupun tampak jauh, tapi kan ada sky tree.